Hello guys, welcome back to Ken Mood Vlog. Panas banget hari ini, anjir. Nggak hari ini doang sih, Surabaya mah tiap hari panas. Kalau nggak mendung, lebih panas daripada Jakarta. Sumpah. Gue ini panas banget, anjir, heran. Ini Surabaya kenapa ya? Jadi ini gue mau ke kosannya temen gue. Itu ada di daerah Ketintang. Lupa gue. Pokoknya deket-deket Ketintang deh. Nah misalnya sampai-sampai lagi uang Surabaya masih ngerti ya daerah kuno-kuno itu ya, daerah jadi-jadi Ketintang itu ya. Kali ini sebenarnya ada sesuatu yang nggak barusan sih sebenarnya ya udah ya agak lama ya, mungkin sekitar setengah jam yang lalu terlintas di pikiran gue. Itu gue pikir selama ini gue punya channel YouTube yang isinya itu tentang ya motor vlog, test ride motor, gitu-gitulah daily. Lama-lama gue benci tau kok si diri yang kecil-kecil gitu aja, bikin suara kita geter-geter. Buat motor vlogger itu mengganggu sekali aja ya. Dari selama ini gue bikin channel YouTube itu ada sesuatu yang gue sadarin. Nggak cuma gue sih, nggak cuma motor vlogger aja, semua yang punya channel di YouTube pasti punya pemikiran yang sama. Bagaimana caranya untuk menarik perhatian dari penikmat YouTube? Bagaimana caranya menarik viewers? Bagaimana caranya menarik subscriber gitu? Gimana caranya orang bisa subscribe kita? Gimana caranya orang bisa mau untuk nonton video kita? Well, kok jadi dibagi dua gini? Pasan kemarin nggak gini jalannya? Kayaknya gue harusnya lewat sana deh, lebih enak kelihatannya jalannya. Back to topic again. Sekarang gue ingin sharing kepada kalian, terutama bagi kalian yang ingin memulai untuk melakukan motovlogging, atau mungkin kalian yang sudah menjadi motovlogger tapi yang masih baru ya. Itu gue mau memberikan sedikit tips bagaimana caranya menarik viewers dan subscriber menurut opini pribadi gue. Jadi apapun yang gue katakan, apapun tips dari gue di video ini, itu tidak didasarkan dari artikel manapun atau sumber manapun gitulah. Ini bus apa, mogok? Oh mogok ya. Iya itu lagi. Oh bukan mogok, apa namanya? Ban lagi ganti ban itu dia. Di jalan sekecil ini mogok bus segede itu, anjir. Okay guys, back to topic again. Tips yang pertama ini lumayan penting. Bukan lumayan penting, emang penting sih sebenarnya. Kalau lo emang niat untuk menarik viewers di YouTube lo, jadi yang lo harus lakukan di tips yang pertama ini adalah lo bikin judul semenarik mungkin. Tapi tentu saja judul itu tetap harus berhubungan dengan video lo. Jadi judul lo itu harus, apa namanya istilahnya, clickbait. Clickbait itu, bait itu pancing, klik itu klik ya, klik biasa lah. Nah, jadi lo harus memancing orang untuk mengeklik video lo dari judulnya gitu. Misalnya gue kasih contoh, itu ada KLX di sana. Terus kita kasih judul ketemu KLX keren di jalan. Ya gitulah ya, contohnya seperti itulah. Terus itu tips yang pertama. Tips yang kedua, thumbnail. Thumbnail itu adalah gambar yang ditampilkan ketika berada di timeline YouTube. Jadi kalau misalnya lo buka timeline YouTube kan pasti ada gambar-gambarnya tuh, ya kan? Gambar videonya, klip apa, cuplikan dari potongan, pokoknya potongan gambar yang ada di dalam video itu. Nah, thumbnail ini di dalam YouTube itu bisa di custom, tapi lo harus verifikasi akun YouTube lo dulu baru lo bisa custom thumbnail. Nah, kalau lo udah bisa custom thumbnail, lo bikin thumbnail lo ini semenarik mungkin. Lo edit gambarnya itu, lo edit sendiri. Pokoknya lo edit demikian rupa sehingga orang tuh bisa tertarik gitu. Gimana caranya supaya orang tuh bisa gemes pengen ngeklik video itu gitu. Dan thumbnail ini juga harus berhubungan, gak harus sih sebenarnya, gua sarankan itu berhubungan dengan judul lo. Jadi kalau misalnya kayak tadi judul lo ketemu KLX di jalan, ya thumbnailnya juga harus foto KLX-nya. Jangan lu judulnya KLX tapi fotonya, foto thumbnailnya angkot gini nih, kan lucu. Ini cuma contoh aja ya. Contoh yang ketiga, itu lo harus memiliki pembawaan yang enak. Lo harus memiliki cara ngomong yang enak. Ya itu sih
ciri khas diri lu sendiri ya, dan itu juga apa namanya bersifat relatif, soalnya ya namanya kata dari kata-katanya enak pun itu relatif kan, ada yang bilang enak, ada yang bilang enggak. Jadi ya sebisa mungkin lo harus memiliki kemampuan berbicara yang membuat orang tuh nyaman mendengarnya. Soalnya ini kan vlog, video blog, yang artinya lo ngeblog tapi sambil sambil bikin video, pokoknya gitulah. Otomatis lo harus ngomong sambil merekam video gitu. Nah, jangan lo kalau misalnya ngomong gitu banyak mikir ya gitu. Jadi lo ngomong sedikit-sedikit diem mikir ngomong apa ya. Nah, kalau misalnya lo nggak bisa ngomong yang cepet, gitu, sisi kosong yang ada di dalam video lo itu lo cut aja, hemat-hemat durasi juga lah. Jadi misalnya gini nih, sekarang gue lagi misalnya gue lagi ngevlog nih, sekarang ya mungkin gue lagi ngevlog anjing. Ya ini cuma contoh. Misalnya gue lagi membahas sesuatu. Ya ini gue sekarang berada di daerah Jemur Sari ya. Ya beginilah Surabaya. Itu di depan ada CBR tuh, keren tuh, K45G. Wow, gue ada di belakangnya gue sekarang. Nah, contohnya kayak gitu, gak enak kan didengarnya. Lu ngomong, diem. Itu gimana ya? Aduh, gue sendiri gak nyaman. Gue denger ngomongan gue sendiri anjing. Ya, bagian yang diem itu, kalau misalnya lu gak bisa ngomong cepet, gak bisa mikir cepet, bingung ngomong apa, bagian yang diem itu lebih baik lu cut aja, lu buang, lu hapus di bagian editingnya nanti, gitu. Jadi orang nontonnya juga nggak bosen. Kalau misalnya kita kebanyakan diem gitu, tapi diemnya itu nggak di-cut, nah itu orang bakal bosen nontonnya. Gue sendiri juga bosen nonton vlog yang banyak diemnya gitu. Jadi orang nggak tahan lama nontonnya. Jadi kita nggak cuma menarik viewers buat nonton video kita aja, kita juga harus bisa menarik viewers supaya bisa nonton video kita dengan durasi yang panjang gitu loh. Tips yang selanjutnya itu adalah lo harus memiliki konten yang cukup menarik. Konten itu apa sih? Konten itu adalah bahasan. Konten itu adalah bahasan di dalam video lo. Lo harus memiliki bahasan yang cukup menarik untuk orang tonton lah, yang setidaknya itu orang butuh untuk menontonnya. Atau mungkin sekedar kalau misalnya lo gak punya pembahasan yang cukup menarik ya, misalnya biasanya kan kalau orang-orang motovlogger itu pada Sanmori itu kan biasanya mereka kadang gak ngebahas apapun kan, ya cuma seru-seruan aja di jalan. Nah, lo bikin suasana di perjalanan itu lo bikin seseru mungkin ya, apa aja yang ada di jalan, misalnya nih ya orangnya pakai baju pink, nah gitu loh. Jadi orang nontonnya juga nyaman dan nggak bosen gitu, masih tetap penasaran ya, abis ini ada apa nih, selanjutnya ada apa lagi nih, gitu loh. Dan orang juga kalau misalnya sudah nyaman nonton video lo, dia bakal nge-subscribe lo, nah gitu. Nah, tips yang selanjutnya yaitu tips yang kelima, ini sebenarnya tips yang nggak terlalu penting ya, ya cuma sekedar saran dari gua aja. Lu ya harus memiliki, nggak harus sih sebenarnya, lu seenggaknya punya skill editing yang lumayan baik. Editing video, kalau misalnya pertama kali kita lakukan itu pasti kita kagok, kita nggak ngerti harus edit kayak gimana, konsepnya bagaimana, bla 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 bla. Dan itu pasti hasilnya nanti ya nggak sebagus yang ekspektasi kita, gitu loh. Nah, dulu gue juga gitu, coba lu lihat deh, mundur ke beberapa bulan yang lalu di saat gue masih cupu. Ya sekarang juga masih cupu sih. Di saat ya gue masih baru mulai ngevlog gitu, itu editing skill gue tuh cupu banget, editing skill gue tuh jelek banget. Tapi lambat laun mulai makin kesini ya, skill mengedit gue dari temen-temen juga, dari orang-orang juga pada bilang ya alhamdulillah bagus ya. Gue bukan sombong ya, tapi memang orang-orang bilang alhamdulillah pada bilang ya lumayan bagus lah daripada yang dulu. Dulu anjing jelek banget anjir. Gua kalau nonton video gua yang dulu anjing malu sumpah. Nah begitu. Tapi ini bukan suatu keharusan. Ya lu sekedar
video lu cuma cut doang juga nggak apa-apa, sama dikasih sedikit bumbu editing yang lucu gitu ya nggak apa-apa, ya gitu aja udah cukup bisa membuat orang untuk nyaman untuk nonton ya. Dan yang tadi yang kelima berarti yang keenam ini juga nggak terlalu penting, tapi ini cukup membantu untuk menarik subscriber dan viewers. Apakah itu? Yaitu motor lu. Aduh. Jadi motor lu itu cukup membantu untuk menarik viewers dan subscribers. Kenapa guys? Menurut survei gua yang secara tidak sengaja gua lakukan, motor itu, kalau motor kita semakin bagus dan atau semakin bagus atau semakin baru atau semakin besar CC-nya, itu bakal menarik penonton di YouTube gitu loh, serius. Bakal menarik subscriber juga. Soalnya ada motovlogger baru, ya gue gak mau nyebut namanya. Dia punya motor baru yang baru banget keluar, yang motornya itu gue juga gak mau nyebut merek motornya. Dan motornya itu ya lumayan motor yang bergengsi ya, tapi bukan motor gede, masih motor kecil. Dan dia baru memulai channel itu selama 3 bulanan lah. Itu subscribernya udah wow, melonjaknya itu cepet gitu loh. Cepet ya, gue gak pernah ngitung ya, dia sebulan berapa naiknya subscriber, gue gak pernah ngitung ya, ngapain juga gue hitung, anjir. Nah itu dia, apa, subscriber sama view-nya itu banyak, dan naiknya cepet. Nah, yang gue pertama kali ngeliat dia itu gue lihat, wah ada motor vlogger baru nih, wih motornya keren, wah penasaran, wih view-nya banyak, wih subscriber udah lumayan, padahal channelnya masih baru banget. Dan akhirnya gue tonton, dan ternyata di situ gue kaget. Dia tuh pembawaannya itu, menurut gue, pembawaannya dia itu cara dia berbicara, terus cara dia ngomong, bahkan yang dia, pembahasan dia itu juga menurut gue banyak yang salah, gak banyak ya, pokoknya ada beberapa pembahasan dia yang menurut gue salah. Tapi di situ penontonnya banyak, subscribernya banyak, wah ya jelas aja, motornya baru, bagus lagi. Bergengsi motornya gitu loh. Oh shit, gua terjebak di sini. Jadi gitu. Akhirnya setelah itu berapa minggu kemudian gua cek videonya, ada dia ngeluarin video baru, gua tonton, dan ternyata pas gua lihat, wow, subscriber dia melebihi gua. Ya gua bukannya iri, tapi gua takjub, gua kagum. Ternyata aspek motor itu mempengaruhi subscriber dan viewers juga. Jadi kalau misalnya kalian memiliki motor yang bagus, yang langka, atau motor baru, atau motor yang bergengsi, itu subscriber dan viewers lo, gue yakin pasti bakal banyak. Jadi mungkin lo bakal mulai berburu motor baru, atau motor langka, atau motor yang bergengsi mungkin. Atau lo bakal mulai merengek-rengek pada bapak lo buat dibeliin motor baru. Nggak, gue bercanda doang. Nah, jadi lanjut lagi guys. Tips yang ke-7. Iya, kalau nggak salah yang ke-7. Orangnya pelupa soalnya. Tips yang ke-7 ini adalah teman-teman. Yeah, teman-teman. Kalau lo memiliki teman yang banyak, misalnya lo masih sekolah atau masih kuliah, dan lo kenal sama orang satu kampus atau satu sekolahan, lo kenal semua, sampai satpam-satpamnya, OB-OB-nya, sampai ibu kantin semuanya, lo kenal semua. Nah, itu bisa menjadi pancingan buat mereka buat nonton video lo. Jadi lo bisa ajak-ajakin mereka buat nonton video lo, jadi view dan subscribernya bakal banyak. Percaya deh sama gua. Apalagi kalau misalnya lo anak komunitas motor atau klub motor yang pada umumnya itu memiliki banyak teman, banyak sahabat, banyak saudara. Nah itu lo bisa ajak-ajakin teman-teman lo yang satu hobi dengan lo, itu makin asik lagi buat nonton video-video motovlog lo. Nah kalau gua sih ya teman-teman gua banyak, teman kampus, teman motovlogger, teman minor fighter, teman main dulu itu banyak. Tapi gua nggak menawarkan secara personal ke mereka, nggak nawarin secara satu-satu. Tonton video gue dong, orang per orang gitu, kasih tau, enggak. Gue paling ya cuma nge-share di Facebook, jadi teman-teman gue bisa ngeliat. Terus gue share di beberapa grup juga, grup BBM, grup LINE.
jadi mereka bisa tonton. Jadi terserah mereka mau nonton atau enggak, gue enggak ngasih paksaan. Tips yang ke-8 dan ini yang terakhir dari gue. Lu harus memiliki karakter, lu harus memiliki semboyan, lu harus memiliki sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang sering lo ucapkan di vlog lo, jadi orang-orang bisa inget dengan siapa lo. Contohnya gimana ya, gue juga agak-agak sulit menjelaskannya ya. Jadi contohnya tuh misalnya kayak si RG700, ya kan? Dia intronya itu khas banget kan, intronya kan asik banget tuh. Balik lagi, riding lagi, anjas, Mas Fakri HP Motovlog. Yo. Nah, itu kan khas, ciri khas banget. Itu apa namanya, orang bakal inget sama lo. Kalau gua sih sebenarnya ada anjas, tapi mungkin jarang ada orang yang sadar kalau gua sering ngomong anjas. Anjas. Ya, gua bakal lebih sering mengatakan anjas deh. Sip, oke, sip. Nah, itu tadi barusan yang gua bilang juga. Yang barusan gua praktekan itu itu kan dia ciri khasnya si 150 Rooster. Nah, itu kan dia ciri khasnya begitu. Dia sering ngomong di videonya dia. Jadi orang-orang ingat kalau ada yang mendengar kata-kata itu pasti ingatnya sama 150 Rooster. Kalau ada yang mengatakan yo, pasti ingatnya sama Fakri HP Motovlog. Ya gitu. Jadi lo bakal diingat sama orang, dan orang juga bakalan sering-sering nonton video lo kalau lo udah punya ciri khas. Dan oh ya, sama tambahan satu lagi yang ke-9. Lo harus memiliki kemampuan untuk menawarkan video lo kepada orang. Jadi lo harus memiliki kemampuan untuk mengiklankan video lo kepada khalayak ramai semenarik mungkin dengan ciri khas lo, begitu. Yeah. Jadi ya, lu harus sedikit belajar teknik menjadi SPB atau SPG gitu. Itu orang bakalan penasaran, orang bakalan tertarik untuk menonton kalau lu memiliki kemampuan untuk mengiklankan yang baik dan benar dan yang bagus juga, yang menarik lah pokoknya intinya. Aduh. Hey guys, ini gue udah mau sampai. So guys, jika kalian menyukai video ini silakan klik jempol ke atas, tapi jika kalian tidak menyukai video ini silakan klik jempol ke bawah, and I'm signing out. Jangan lupa di subscribe supaya kalian semakin bahagia, and I'm signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and peace.